Bicara tentang tahun 2021, baru-baru ini Yamaha baru saja meluncurkan produk terbarunya yang bernama Gear 125. Yang konon katanya merupakan motor metik multiguna. Wow, seperti apa juga? Langsung saja kita kepoin, guys. Ya, sahabat Sonora, sesuai dengan janji saya tadi, jalan-jalannya di Yamaha kali ini. Jadi kita akan nanyain dan juga kepoin ya, yang terbaru katanya Gear 125. Dan kali ini langsung saja deh sahabat Sonora ya, saya langsung bersama mas yang satu ini, kita kenalan dulu dong. Halo mas, gimana kabarnya? Baik, baik. Dengan mas siapa nih? Fendi. Mas Fendi. Mas Fendi ini sebagai sales. After sales manager. After sales manager. Nah, ya. Mas katanya ini yang terbaru ya? Iya betul, terbaru untuk model di 2021 ya. Mm-hmm. 2021 ini adalah Matic kita yang terbaru, ya Matic serbaguna lah. Serbaguna ya? Ya. Keunggulan Gear 125 ini sangat banyak ya, karena ini motor Matic di kelasnya ini yang paling unggul dengan sistem teknologi terbaru dari Yamaha. Kita sudah menggunakan lampu LED di bagian depan, kemudian sudah dilengkapi dengan fitur SSS juga, jadi okay. Untuk menghemat BBM untuk fitur SSS ini, jadi kalau kita ada berhenti di lampu merah atau apa, motornya akan berhenti, engine-nya stop, tapi dalam kondisi on. Jadi kalau kita mau jalan, tinggal gas saja motor akan jalan. BBM bisa lebih hemat. Nora, katanya kalau kita jalan jauh ya, terus kita kan pakai handphone tuh biasanya. Nah, itu gimana sih mas? Apakah motor yang terbaru ini juga menyediakan gitu loh? Ya, jadi kalau untuk Gear 125 yang baru ini, jangan khawatir mas, kita sudah lengkapi dengan tas handphone nih. Wow. Nah, ini ada tempat colokan casnya dalam, nah, jadi handphonenya tinggal letakin, kita bisa cas. Oke, okay. Handphonenya tapi matiin dulu ya? Iya, mesinnya dalam keadaan hidup, sambil hidup. Jalan sambil cas. Oke. Okay. Terus keunggulannya lagi, pocketnya cukup dalam. Jadi kalau kita pakai air minum ini 60, kita bisa masuk ke dalam. Wow. Apa nih fungsinya? Nah, ini maka kita sebut dengan Matic serbaguna. Jadi bawa barang, kalau kita butuh bawa barang kita tinggal buka, kemudian ini bisa digantung di sini. Jadi kita bisa pakai. Kemudian kita bisa tutup kalau nggak pakai. Kemudian bisa bawa barang lebih lagi nih di sini, ada cantolan lagi. Jadi kalau mau belanja mau apa sudah tersedia lah semuanya. Iya, selain itu juga sahabat Sonora yang saya pegang ini ya, ini adalah remote atau juga mungkin yang kita kenal biar teman-teman itu cari motornya nggak ribet gitu loh. Nah, boleh mas dijelasin dulu deh. Ya, jadi dilengkapi tipe S, dilengkapi dengan fitur remote. Jadi kalau kita mau cari motor, parkir di mana kita nggak tahu, kita tinggal pencet saja. Wih, gampang. Dan ya, Yamaha Gear ini juga disediakan juga bagasi yang besar. Jadi bisa simpan barang, peralatan, ini bisa simpan untuk aktivitas kita. Iya, sahabat Sonora, udah jalan-jalannya kita sudahi dulu ya mas ya. Oke, silakan mas. Nah, untuk harga dan promo menariknya, jangan lupa saksikan di Talkshow Sonora, ada promo, harga, dan hadiah menarik untuk setiap pemirsa Sonora. Oke, bye-bye. Ya, sahabat Sonora, untuk info atau juga yang ingin kepoin sosial media di Yamaha ini, langsung saja saya bersama Kristi. Hai Kristi. Halo. Kristi sebagai sales counter di Sentral Yamaha Kanimpura Pontianak. Oke, untuk Instagram dan Facebooknya apa Kristi? Untuk Instagram dan Facebooknya itu Yamaha _ Kalbar. Facebooknya juga Yamaha Kalbar. Kristi, bye bye. Let's gear up 2021. Yamaha semakin di depan.